Halo teman-teman, selamat datang di channel Kupa Paradox. Di video kali ini saya akhirnya bikin video lagi ya. Jadi di sini saya mau ngobrol TV. Dan ya lagi-lagi gara-gara waktu saya singkat, jadi saya mungkin di sini nunjukin ke kalian gameplay dari Guild Battle saya, teman-teman. Nah, di sini seperti biasa saya tunjukin dulu karakter saya kurang lebih seperti ini. Di sini Lucia sebagai hitter dan juga ini ya, Derita sebagai hitter juga ya. Di sini dan juga pakai Ayaka. Dua-duanya pakai Ayaka karena saya ngerasa pakai Ayaka walaupun 79 masih enak, teman-teman. Di sini 89 Ayaka saya udahan, cuman saya lupa pasang TMR-nya. Tapi ya nggak apa-apa deh, nanti next mungkin saya pasang ini TMR-nya dari Medina. Biar lebih ini, biar lebih mantep buff-nya. Nah, di sini tanpa lama-lama lagi langsung aja saya pakai akun Paradox, berarti sebisa mungkin cari musuh yang erok, teman-teman. Wah, di sini banyak yang sekarat ya, banyak yang diserang tapi nggak tewas ya. Wih, bintangnya kalah jauh, teman-teman. Oke. Mungkin pertama-tama saya mau bantai dulu yang ini deh. Karena saya pakai Gunner, teman-teman. Harusnya akurasi saya bagus ya. Dan juga iya, harusnya sih ini erp udah gitu gunner juga, jadi harusnya sih telak sih ini. Daripada saya nembak mon lain-lain kan masih banyak yang bisa bunuh mon. Kayak pakai magic attack lain-lain kan. Oke. Kayaknya di gameplay ini saya nggak bakal nyerang yang ini sih. Fokus ngebersihin aja yang bintang, fokus ngebersihin yang udah diserang teman-temanku. Soalnya takut ini juga. Cepet banget ya. Ini cepet gak ya? Gara-gara ngelag-ngelag ya teman-teman. PC saya seperti biasa. Wah, mantep-mantep. 20 ini hilang. Tembak biasa ya, tembak biasa kalau 1000 ya lumayan ya. Oke, di <dihes. coughs> Wah, kok tenggorokan saya serak ya waktu mulai record, aneh banget. Wah, udah nggak ada apa-apanya teman-teman. Kitonnya dari tadi nggak effect sama sekali ternyata. Eh, mau nge-full life dia. Oh, meteor. Siap. Untung lo nggak mati. Anu saya. Cerita saya. Nah, di sini kita fokusnya buat ngebersihin bintang-bintang ini ya. Ngumpulin bintang 6 tapi ngebersihin yang teman-teman saya udah serang, teman-teman. Teman-teman guild saya kan udah nyerang banyak. Kayaknya saya banyak yang ini ya, banyak yang tewas ya ketika nyerang. Astaga, bisa-bisanya. Oke, serangan kedua. Delita saya health point-nya tinggal berapa? Saya mau cek dulu. Oh, kok gak kelihatan? Ya, delapan health point Delita saya. Kalau misal ini 3000, berarti ya tinggal 1000. Nah, di sini banyak yang ini. Bocel-bocel. Ini deh, ini kayaknya udah pasti tewas sih. Atau yang lain ya. Yang lain nggak ada yang urut 3, teman-teman. Tinggal satu Angelic Grace. Nggak mati. Yaudah deh, ini aja deh. Saya bersihin yang ini deh. Karena ini pasti teman-temanku kan repotnya buat repot ngelawan mon agak hina ya, tapi ya mungkin ada orang yang repot lawan mon ya. Mungkin saya bantai aja. Ini kebetulan saya kan pakai Gunner itu kan udah pasti bunuh mon kan si ini saya. Lucia saya. Besok udah event baru, teman-teman. Ada Halloween event, teman-teman. Besok buat kalian yang nggak tahu, saya mungkin spoiler dulu dikit di sana. Kok nggak salah kayak katanya ada Rairyu ya, Rairyu special Halloween. Nggak tahu saya mau ngepull apa enggak. Lihat sikon. Tapi kalau mungkin kan sih saya bakal ngepull.
Dan juga akhir-akhir ini saya full ngerate teman-teman sampai level 80 ini saya. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, masih level 80, cuman saya udah putusin buat berhenti berhenti main raid bossnya teman-teman sampai level 80 si Behemothnya. Terlalu terlalu membuang waktu masalahnya. Banyak banget waktu aku kebuang buat buat Behemoth ini. Biasanya saya main WoTV 4 jam sehari. Gara-gara Behemoth mungkin jadi 8 sampai 12 jam saya main WoTV. Saya belain malam nggak saya belain malam tidur saya kurang-kurang gara-gara Behemoth ini. Wah gila sih. Wah gila sih ini. Wah gila sih. Dorong. Tolong di revive dong. Ayaka. Mantep, 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 mantep. Baru, baru revive loh, kurang asem. Wah gila sih. Wah ini kalau kalau saya mati lagi nih sih ngecewain teman-teman saya ini. Wah gila sih. Dor. Wih gak sakit pak. Oh untung untung punya refleks. Untung punya refleks. Dor. Ah gak heal dia ini pasti nih. Kurang ajar kurang ajar. Ternyata sulit teman-teman. Ya, dan langsung nge-crash teman-teman. Game saya aja udah nyerah. Oke, langsung aja saya ganti ke ini ya, ke akun saya satunya. Nah, saya udah pakai akun saya satunya. Di sini saya kuat buat slash resistance. Dan juga magic resistance saya kuat sih. Karena ya saya punya ini. Punya si Whisper. Cuman di sini kita cek-cek dulu aja. Musuh yang sesuai, yang sekiranya udah diserang teman kita tapi yang sesuai bisa kita bantai. Killfe, harusnya Killfe saya tembak pakai pistol tadi itu. Ini tadi nggak mati loh, cuma mati monnya doang teman-teman. Ngeselin banget dua-duanya healer ini. Healernya sama-sama nafsuan juga, sama-sama nyerang. Astaga. Ini ya, mungkin ini ya, sebagai pembukaannya. Dia bisa nge-healing, bisa nge-flare ini si, si bocil ini. Agak bahaya juga. Tapi kalau orang saya gini harusnya sih menang. Ya udah kayaknya ini dulu. Daripada saya gambling buat nyari yang lain. Atau ini juga bisa. Lawan Glaciella WOL ini. Ini jelas gak bisa teman-teman. Ini saya kayak kayaknya saya kurang damage kok buat ngelawan ini. Buat ngelawan Engelbert ini kayak nggak bisa udah. Ini jadi udah pasti ke blacklist juga. Come reason. Kayaknya saya nyerang yang ini dulu deh. Takutku nanti aku malah nyerang nyerang yang paling atas itu, tapi takutku malah nggak dapat bintang atau nggak sesuai ekspektasi lah. Orang saya mati tiga-tiganya pun aja udah parah sih. Berarti kan bintang saya cuma dikit. Secara juga lagi bintangnya jauh banget selisihnya. Magic attack. Oke. Oke, Ayaka ini marok banget loh masalahnya. Nggak heal sendiri terus loh. Oh. Tapi cepet ya jadinya. Ya boleh lah, boleh lah. Marok, 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 marok. Boleh lah. Ya, mundur. Mundur. Ini saya keterlaluan. Wah, wah keterlaluan sih ini. Wah, ini udah ngecharge loh ini flare-nya. Miss, mantep. Mantep. Wah, kebacot sih. Wah. Nggak habis pikir aku ini. Ini whisper-nya nggak habis pikir aku. Kok bisa menjijikkan gitu loh mainnya. Ke belakang-belakang, keterlaluan loh. Wah, Angelic Grace saya kebuang sia-sia ini, teman-teman. Wah nggak jelas beneran, beneran nggak jelas ini si Whisper saya. Ini bintang 2 tapi semuanya darahnya berkurang, jadi kayak nggak perlu gitu harusnya.
sama ulti Ayaka udah keluar gara-gara nggak jelasnya Whisper ini. Aduh, kacau kacau. Buat lawan dua orang loh, ulti saya keluar, Pak. Empat delapan enam dua, selisih berapa ini? Selisih 20, 18 ya? 14. Iya, kasih 14 ya, 14. Kalau saya nyumbang lagi di sini, yang belum nyerang di sini saat tinggal dua orang yang belum nyerang. Aduh, udah mesti kalah, teman-teman. Di sini banyak banget yang bintang 0 soalnya. Oke lah. Iya, makanya botel semua ya, bintang 0 semua, teman-teman. Saya coba bintang 4 satunya nyumbangnya. Ya udahlah. Ya udah, nggak apa-apa deh. Di sini mungkin nggak ada tekanan ya saya nyerangnya ya, karena kan udah pasti kalah nih. Nyerah banget ya. Atau mungkin bisa menang kalau mereka berdua, dua orang ini bisa bintang 6. Harusnya sih bisa nyusul sih. Dicoba aja deh. Pokok harapanku di sini kalau mereka berdua bintang 6, jadi kan 12. Aku harusnya minimum dapat 2 bintang di sini, teman-teman. Semoga di sini dapat 3 bintang. Jadi kita tes ada di sini. Semoga, semoga, semoga. Gimana mereka dapat 6 bintang kalau kalau musuhnya tinggal 2 bintang, 1 bintang semua? Iya, udah pasti kalah sih. Udah pasti kalah sih. Gak apalah, gak apalah. Untung juga sih, pasti kalah itu untung juga. Jadi gak ada tekanan juga, teman-teman. Buatku nyerang sekarang. Gak harus seranganku bagus. Kenapa layarku hitam ya? Ya nggak keras, jadi saya ulang di sini buat saya cek sekali lagi ya. Bisa sih dapat 12 bintang, harusnya bisa sih. Kalau ini saya dapat 3 bintang, harusnya sih bisa. Bisa bisa, masih ada harapan. 3 bintang lah, saya pede 3 bintang sih ini. 1800 attack berarti kan harusnya si Orlando ini kombinasinya sama Gunner mungkin. Sama satu Ayaka harusnya sih. Nggak tahu lagi kalau salah. Kalau salah ya kita cek aja. Aduh. Aduh. Feeling saya kok nggak enak ya ini ya. Saya paling benci lawan WOL, teman-teman. Beneran ini. Semenjak formasi saya ini benci banget saya lawan WOL. Karena serangan saya itu nggak ada yang range areanya besar. Dan WOL ini ganggu banget jadinya, teman. Kalau dulu kan masih ada Medina, masih ada Anu. Di provoke pun Medina ngulti kan kena semua. Maya, Maya, maju duluan. Taunting spell. Oke, fokus. Nggak sopan. Nggak sopan. Dasar. Aduh, udahlah ini. Aduh. Mohon maaf teman-teman guild saya, mohon maaf sekali lagi saya meninggal gitu aja. Gak bisa, lain kali kayaknya saya gak boleh maya, teman-teman. Ini terlalu maya ini saya ini. Aduh kacau. Kacau. Ya udah deh, mungkin kayak gitu video kali ini. Gold battle saya. Entah kenapa gold battle kok lama ya saya. 20 menit ya saya record ini ya. Kebanyakan nge-crash sih kayaknya. Udah lah, makasih udah nonton teman-teman. Besok event Halloween. Mungkin saya besok uploadnya agak telat. Gara-gara saya mau langsung bahas tentang event aja. Dan yaudah, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.